Apa cuy, tos sire. Bojoku oleh, bro. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Arisman. Cuy, ini sekarang tanggal 1 Februari tahun 2020. Kebetulan ini saya sekarang mau ke Neighborhood karena besok di sana mau ada Revel Kompas dan saya pengen banget ikutan, pengen rasanya jadi pejuang kompas ya. Kebetulan istri saya juga pengen punya kompas dan kebetulan besok yang di Revel ada size 36. Ini saya sekarang mau ke sana untuk ambil kuponnya biar besok bisa ikutan ya. Yaudahlah, langsung kita mulai. Azan. Ini jadi proses pertama adalah isi data ya. Karena tadi kan saya pengen belikan ini nih ya, kompas size 36. Semoga besok lancar. Karena kalau nggak salah ini tadi sekitar 700-an orang yang ikut travel ya. Yang pasti lanjut besok. Mau makan, lapar cuy. Bye. Ini saya baru hadir, ternyata gila yang ikut buset men, banyak banget. Kurang lebih sekitar ini, kalau kemarin yang apa namanya ikutan di Revelnya itu sekitar 700-an, tapi ini mungkin berapa ya, 100-an 200-an gitu, padahal kompasnya cuma ada sekitar 50 pairs yang akan di Revel kali ini ya. Semoga beruntung lah, semuanya dapat beruntung, nggak mungkin lah kan cuma 50 orang yang beruntung ya. Semoga kalau beruntung dipakai dijual ya, silahkan sih. Jadi ini yang mereka bertiga itu ya, 1, 2, 3 itu orang-orang khusus, mbak-mbak dua itu sama mas itu sering banget ikutan Revel di mana-mana dan belum dapat kompas, akhirnya sama Neighborhood ini diberi kesempatan untuk mereka bisa ambil sesuai size mereka. Wah keren banget sih ya, jadi apresiasinya itu luar biasa banget. Dan untuk hari ini men, nah ini tertib banget. Wah, Jos Surabaya emang mantap banget ya. Ya, semoga tertib terus lah, ya. Cos. Yang Raffel ini yang paling penting nih, karena punya istri saya ada nomor ini, size 36. Semoga dapat cuy. Ya, karena istri saya udah minta banget ke saya, ya. Udah nagih terus dari minggu yang lalu. Kita lihat. Ya, itu dia. 395 Indira Erlianti. Kita sudah lewat, kita sudah lewat. 36 lagi. Kita 95. Bismillah. Ayo istri saya dapat. Kau lah ya wis. Apa cuy, tos sire. Bojoku oleh, bro. Istri saya dapat kompas pertama dia. Mantap. Sekarang kali ini saya dapat ya kompas. Dapat yang warna. Tapi kalau pada cewek pantes ya. Pas yang warna. Sing ngarep sambel kok. Seneng ya? Oh, oke. Okay. Ya. Tosir hemat oleh kompas. Bayarin lah. Jadi ini mereka-mereka yang dapat ya. Mbak dapat, Mbak? Dapat. Size berapa, Mbak? 30. Mantap. Jos. Kalau size kecil-kecil sih enak ya. Musuhnya apa yang ikutan Revel cuma sedikit. Ya monggo. Rame banget ya. Dan stoknya udah mulai kosong. Oh, masih kusik kurang airek, rek. Ini mereka dia udah pakai proto, masih pengen ikutan Raffle. Mantap ya, nggak apa-apa sih. Udah pakai proto kan itu kan, juga popo sih sembarang. Katanya melok Raffle pengen 45 ya nggak popo ya. Terserah haknya kan. Reseller.
Size berapa, Bro? 38. Pon ge ventela iku yo opo niku? Iki se ventela Mas ku iki. Gua lo yo ventela. Topnya tinggal dari 50 pers sudah mulai banyak yang terjual. Dipasang di situ semuanya. Mantap. 42. Nah ini sekarang saya tempat 2. Semoga dapat, kalau enggak dapat ya udah lah enggak apa-apa, namanya juga enggak harus. 42. 42. 180. 180. Muhammad Bukhari Amin Kartan. Muhammad Bukhari. Kartan. Kok kenal enggak ngomong? Hah? Kocong. Ya wis skip. Jadi ada 9 pers untuk saya 42. Tes dulu semoga menang. Wih, cituan wong elek itu. Lagi, yang kedua. 606 Ali Bangtiar Bahori. 606. Ini yang dari yang kedua. Selanjutnya apa namanya, nanti suruh balik lagi sementara mending gak usah dikembalikan sekalian ya. Nanti diambil kembalikan belakangan. Selanjutnya 64 nomornya 64 Muhammad Arif Haryadi. Ini ada satu teman subscriber, dia dapat. Aku gak oleh cuy. Oh, boy. Kakel aja. Kayak oleh apa? Salah dua. Olehnya salah dua. Oh, salah dua. Dan kemudian dia emang tesnya besar banget. 44. Pikir gajah, aku 42. Kakinya banyak orang di Indonesia. Selamat cuy. Makasih. Mantap. Saya udah di level, ada 9 pair dan saya nggak dapet. Ya belum beruntung, ya semoga di next raffle bisa lagi punya kesempatan dan beruntung. Nah ini sekarang saya sembunyi karena berisik banget ya. Jadi begini, yang saya ikuti ya dari pengalaman ya, pengalaman pertama kali ini saya ikuti, yang pertama pasti capek banget, kemudian yang kedua ini panas banget dan bau ketek itu pasti bau badan, mantap banget ya. Dan kemudian tapi di sini yang saya ketahui ya, ternyata yang ikutan raffle itu banyak sekali yang sudah punya kompas dan mereka pakai kompas di sini, dan ada juga beberapa yang sudah dapat. Kalau menurut saya pribadi sih nggak masalah ya, kan mungkin mereka mau koleksi atau memang kompas yang dia pakai sekarang itu kondisinya memang udah rusak, tapi nggak tahu. Tapi kalian sih tadi masih baik-baik aja, tapi mungkin mereka mau koleksi. Tapi yang pasti raffle ini keren banget, saya ketagihan cuy untuk raffle berikutnya. Seru cuy, panas bau ketek nggak masalah, seru banget. Langsung galau duit, langsung minta uang cuy. Ini yang terakhir ya, terakhir pers size 38, dia yang dapat, minta uang dulu ke pacarnya, mantap. Raffle-nya udah kelar, udah langsung buyar semua udah ya. Habis langsung buyar semuanya. Terima kasih teman-teman, tertip semuanya. Mas, matur nuwun partisipasine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Ram, ini tadi tertip ya? Tertip. Aman ya? Kota Surabaya, Jos KP. Sip. Nah, kabarnya ini di 1-2 minggu lagi bakal ada raffle. Insya Allah. Dengan jumlah? Kurang lebih 50 juga. Jadi buat teman-teman yang hari ini belum dapat, bisa nanti cek Instagramnya Menpo. Kayaknya kurang dari 50. Kenapa? Bisa 20 atau 30, aku mau bikin game-game juga. Wow, ya, yang pasti menarik, langsung kalian follow Menpo, oke? Tag Instagram ya. Thank you, Mas. Siap. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih berjuang untuk dapat kompas, semoga cepat dapat kompas dengan harga retail. Tapi yang pasti kalau misalkan belum dapat, masih banyak brand lokal lain yang tentunya mantap-mantap. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, tetap bangga pakai brand lokal, tetap dukung brand lokal karena lokal is the best. Saya Arif Farisman, thanks for watching, stay positive and you're the best. Capek-capek.
balik yo opo aku.